KPK menjemput paksa pengacara Otto Cornelis Kaligis untuk dimintai keterangan sebagai saksi kasus penyuapan hakim di PTUN Medan, Sumatera Utara. OC Kaligis tiba di kantor KPK sekitar pukul 15.50 menit waktu Indonesia Barat dan langsung memasuki gedung tanpa memberikan komentar apapun kepada wartawan. OC Kaligis dijadwalkan hadir sebagai saksi untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di PTUN Medan, Provinsi Sumatera Utara. Agenda pemanggilan bertujuan untuk melakukan pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik KPK terkait dengan kasus yang melibatkan tersangka M. Yagari Bastari, pengacara dari kantor advokat OC Kaligis. Ini, Bang. Kenapa, Bang? Ya, alasannya, Bang. Enggak.